Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cuplikan awal video tadi adalah kepulangan dari mobil kanter warna pink asal Purwodadi, Jawa Tengah. Dan sekarang kita coba mereview dari apa sih komponen atau variasi dari mobil pink tadi. Mobil pink dari kanter ini desain berkonsep minimalis, jadi baknya masih polos warna pink. Terus itu pengamannya pakai pengaman pipa stainless isi 4. Untuk interiornya itu kelihatan itu didapat warna kuning, dilapis warna kuning itu. Dashboardnya juga ganti. Jok-joknya juga ada lapis-pelapis warna kuning. Dan ini tampak depan. Bumpernya lampu Avante dengan lampu alis di atasnya itu. Dengan konsep warna pink dengan kombinasi warna kuning di siripnya, di bawah bumpernya itu. Nah, ini terlihat desainnya minimalis tapi berkesan mewah. Untuk tangganya juga box, tetapi di atasnya itu bukan ada running tag, cuman ada tulisan Kubuk Nesia itu. Untuk sisi kanan, sisi kiri ya, ini kiri, ini sebelah kiri, ini juga sama, jadi kanan kiri sama. Jadi pengamannya memakai stainless isi 4, simple. Untuk baknya sendiri catnya kuning dengan perpaduan catnya pink dengan perpaduan warna kuning. Dan untuk belakangnya itu ada lukisan Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pranowo itu. Nah, itu lukisan kayaknya itu ada calon presiden kayaknya Jawa Tengah. Terlihat ada lukisan Ganjar Pranowo yang tembus ke tambahan pintu belakang. Ini tampak waktu masih prosesnya itu. Dan ini bumpernya terlihat. Jadi kesannya simple minimalis. Untuk pintunya sendiri, untuk sebelah kanan warnanya pink, untuk sebelah kiri warnanya kuning. Jadi untuk warna kuning ini menyesuaikan dengan interior yang ada di dalam. Ini juga waktu proses mau pulang. Indonesia yang ada di atas sambungan, biasanya yang ada running tag di tengah itu. Ajarnya lagi, acungkan dua jempol. Simple, minimalis dan terlihat mewah. Produk ini dari Sampling Official ada di Turun. Dan untuk review singkatnya saya akhiri, dari saya Lady Emaga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.